Di mana taknya wajib dia tempatnya disampaikan mana tak makam mereka itu dan semuanya. Kenapa? Letaknya di Al-Fatihah. Itulah pintu sembahyang. Nah, itu ngaku kalau tidak batu Al-Fatihah, batal sembahyang. Satu kaca harus seketik antara Hamzah dengan Alif Samu itu batal. Nah, itu hendaknya kita bersama adik-adik tetap juari murajaah Al-Fatihah itu. Ulang-ulang balik. Tasid Al-Fatihah itu balik. Hapadehnya, hakitiknya, hakadangnya, dimaritakan nantinya antara walad dan walad. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, padik. Dengan nama Allah, pengasih, penyayang. Kalau batuka, bismillahirrahmanirrahim. Batuka, artinya batuka hadap itu. Sedangkan kita mohon kepada Allah murajaah. Di mana murajaah itu, bapak, ibu-ibu, terletaknya pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ditakat inyo, ini pakai panjang. Dia pakai tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau ya Allah kami menyembah. Kepada engkau kami memohon segala sesuatu. Kau minta kayu, minta muah panjang, minta pertolongan, minta keselamatan dunia, kesinan. Langsung dari Allah. Apa kata Allah? Ia kena wudhu kata kita. Allah menyambut. Wa iya nasta'in. Allah menyambut itu. Ini antara hambaku dengan aku. Ha, itu kata Allah. Sehingga dah kena dengan Allah. Wa iza sa'alaka fa inni karib. Hai Muhammad, jika kalau bertanya hambaku tentang aku, katakan aku sangat dekat. Lebih dekat dari urat leher hamba. Itu rakyat Allah pada kita, bapak, ibu, ibu. Kok rakyatnya tidak bisa dikakuan, kok jawabnya tidak boleh taruh. Allah meliputi sekian alam, memandu sekian nunggu. Tidak bisa dengan itu. Antara ambo orang kasih malin itu, Habib Mustaqim masih berunggu, ada ronggan. Allah dengan hambanya tidak berunggu. Rakyatnya tidak bisa ditunjukkan, jawabnya tidak boleh taruh. Meliputi sekiranya alam, memandui sekiranya go yang bertata pada takbir atau irab Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita sampai pada Allah bapak ibu. Sebelum nyawa lapih di kelompokan itu nak ketua suatu satu hari. Satu hari satu mini baik dalam berjalan, dalam duduk, dalam menyemik rumpu, dalam memantai jawi, dalam manggale, dalam santai-santai, dalam menengah musik, tetap ingat akan aku kata Allah. Jangan lupa gitu. Jangan sampai beko apa-apa ibu-ibu di ujung hayat. Sedangkan kita waktu hidup dunia sedih masih kuat. Nampak emat manusia ahli ibadah. Jangan sampai kita menjadi orang merugi di akhir hayat menjadi orang-orang yang merugi. Ayat maka tentu tidak terkadang Allah. Waktu kita hembuskan nafas terakhir tu, berpisah dengan badan tadi, anak yang turun 10 tadi, dia sampai kita lupa dengan Allah. Caranya itu dari kini latihan apa-apa, ibu-ibu, adik-adik. Sekarang yang kita biasakan waktu hidup di dunia, di penghujung akhir, kita datang balik. Kalau kita kerekan yang elok, insya Allah. Waktu angin batiu, ombak basah buang ke orang awak, waktu itu tiba nak awak, segala amal-amal itu. Baik, amal buruk, baik amal baik. Kalau kita biasakan yang elok-elok, Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Biasa itu apa-apa ibu-ibu, insya Allah biasa. Pas terakhir tu surga menanti. La ilaha illallah. Lapih yang itu surga menanti. Mudah-mudahan kita jamaah surah kelamku disampai kepada itu nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Maka Pak, ibu-ibu. Dulu, tahun patang, jemaah kita, tak sebanyak kau juga, tapi ada yang lah berpulang ke Ramadullah. Tak bersyukur dengan kita lah. Matawan,
besok malam sudah tarawih atau besok pagi atau tumis dua. Siap jatah siap, tak tahu gitu. Waktu itulah bagi Allah, waktu sampai bulan 10 hari di